Elto, Elto. Oh, ada Edwin, silahkan ayo masuk. Yuk, masuk teman-teman. Hi, hop. Bruh. Mulai. Hup, hup. Hei, hup. Iya. Ngapain kamu, Cok? Ini lagi siap-siap masuk. Bruh. Halo, Elto. Halo Edwin, Erah, dan juga Eria, bagaimana kabar kalian semua? Kabar kami baik, Elto. Kalau kamu, apa kabar? Kabar aku juga baik-baik saja. Oh, syukurlah kalau begitu. Wow, 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 apa ini, Elto? Itu adalah susunan kartu aku berlatih untuk belajar tenang dan sabar. Wah, gigi juga kamu, Elto. Erah pasti nggak bisa susunin kartu ini. Bisa kok, susun kartu gini mah easy. Nggak bisa pasti kamu. Kamu kan orangnya pemarah. Siapa bilang orang pemarah nggak bisa? Coba sini kartunya, Tok. Aku akan bungkam mulut Eria. Ya udah, cobain dulu. Oke. Permainan apa sih ini? Gak jelas bedah. Tuh kan, apa ku bilang? Bacot lu monyet. Jadi gini Elto, kami mau minta sesuatu. Apa itu? Langsung saja katakan. Jadi gini Elto, kami penasaran dengan isi ruang eksperimen Edam. Nah, kamu kan bisa nembus-nembus tembok tuh. Ngecit Elto, ngecit, ngecit. Jadi kalau kamu bisa bantu kami, boleh tidak kamu pergi lihat isi ruang eksperimen Edam dan ceritakan pada kami apa yang ada di dalamnya? Aku udah pernah masuk dalam ruangannya. Wah, jadi kamu udah bisa ceritain isinya dong? Maaf Edwin, aku nggak bisa cerita. Lah kenapa Elto? Edam udah bilang kepada diriku, jangan kasih tahu siapa-siapa tentang ruang ini. Walah, jadi gitu ya. Dia udah tahu loh rencana kita. IQ Edam memang gak logis. Aduh, jadi pengen makan otak Edam. Ngapain kamu makan otak Edam? Ya, siapa tahu kan bisa jadi pintar kayak dia. Jangan-jangan, Eria adalah zombie. Bercanda terus. Sepertinya kita cuma punya satu cara untuk masuk ke ruang eksperimen Edam. Sepertinya aku tahu rencanamu, Win. Sebenarnya aku gak mau pakai cara ini. Tapi kita gak punya pilihan lain. Ayo kita lakukan operasi menyelinap masuk ke dalam ruang eksperimen Edam. Aku suka nih yang kayak gini. Yahoo! Kita bakal nyelinap-nyelinap uhu ini. Aku adalah ninja. Malah mirip Cica anjir. Kita mau diskusiin rencananya di mana? Di sini aja. Gak apa-apa kan Elto? Yes, tidak masalah. Tapi kamu jangan bilang-bilang ke Edam ya, Tok. Oke, siap Edwin. Sip, baiklah. Rencana operasi menyelinap ke ruang eksperimen Edam dimulai sekarang.
Kalian sudah mengerti kan rencananya? Mengerti? Yoi. Baiklah, kita akan melakukan operasinya malam ini. Goblok. Hehe, maaf, maaf. Oke, ayo kita gaskan. Gelapnya. Eria, cari saklar lampu. Oke, Ra. Eh, Dam. Jangan berisik. Tot lagi tidur. Kok kamu tahu sih kita ada di sini? Karena aku berpikir kalian pasti ngerencanain sesuatu. Hehe, ketahuan ya. Wih, ternyata ruang eksperimen Edam gini toh. Banyak peralatan eksperimen yang keren-keren. Akhirnya aku udah bisa lihat isi ruangan ini. Walaupun secara paksa. Hehe, maaf Dam. Oke, sekarang keluar. Siap Dam. Tunggu. Dam, aku mau tanya. Kok kamu gak ngizinin kita masuk ke dalam sini? Kan di sini gak ada apa-apa yang berbahaya kulihat-lihat. Itu... Edam, itu apa? Itu bukan apa-apa. Jangan dibuka. Aduh, tanganku bergerak sendiri. Halo guys. Ikut. Hehehe,